Info banjir hari ini, hujan deras yang mengguyur mengakibatkan Sumbawa Nusa Tenggara Barat NTB diterjang banjir bandang pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Ada 6 desa yang terendam banjir tersebut, diantaranya Desa Marente, Desa Kalimango, Desa Dalam, Desa Juran Alas dan Desa Luar Kecamatan Alas. Dahsyatnya banjir ini hingga merusak fasilitas umum, bahkan menghanyutkan rumah, seperti yang terlihat dalam video amatir yang berhasil diabadikan warga. Bahkan warga teriak histeris melihat kejadian bencana banjir yang dahsyat ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat, menjelaskan bahwa terbentuknya awan tebal hingga mengakibatkan hujan yang cukup deras dan banjir parah ini di wilayahnya. Akibat dari banjir bandang ini, tidak menyebabkan korban jiwa, meskipun banyak menghanyutkan material kayu yang terbawa dari gunung. Tak hanya itu saja, sebuah rumah juga sempat terlihat hanyut diterbawa derasnya banjir bandang ini. Warga bersama aparat setempat mencoba memberikan bantuan ke rumah-rumah warga yang terdampak. Pemerintah setempat juga segera menurunkan pasukannya untuk evakuasi yang terdampak banjir ini. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui berapa kerugian yang dialami dari banjir tersebut. Sekian info banjir hari ini.